warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Sekar Ayu. Saya sekolah di Mujahidin Wonosari. Di sini saya akan menyampaikan tentang silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Allah memerintahkan agar kita menjaga hubungan silaturahmi. Dalam bahasa Indonesia, silaturahmi biasa diterjemahkan dengan menjaga tali persaudaraan. Menjaga silaturahmi adalah wajib, maka memutuskan silaturahmi adalah haram. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabda beliau yang artinya, tidaklah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, marilah kita semua menjaga perdamaian, tidak usah saling bertengkar, hidup rukun dan saling memaafkan. Karena dengan menjaga silaturahmi, hidup akan lebih indah, damai dan tentram. Sekian dari saya, banyak salah saya mohon maaf. Ada pantun dari saya, mengapa kain harus direndam kalau ternyata tidak dicuci? Mengapa harus ada dendam kalau ternyata menyiksa hati? Jangan lupa like, subscribe ya di bawah ini. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.